Mengatasi kulit kering tidaklah sulit. Cukup dengan beberapa cara berikut ini yang bisa Anda lakukan di rumah. Yang pertama, banyaklah minum air putih agar terhindar dehidrasi dan kulit yang kering. Terlebih di ruangan ber-AC, di mana sering menyebabkan kondisi kekeringan kulit. Kemudian yang kedua, hindarilah mandi dengan air yang terlalu panas. Karena dibandingkan dengan air bersuhu ruangan, air yang terlalu panas akan mengikis minyak pada kulit lebih cepat. Hal inilah salah satu penyebab kulit Anda menjadi kering. Yang ketiga, hindari mandi atau berendam terlalu lama. Batasi waktu mandi Anda 5-10 menit saja. Pilihlah sabun dengan moisturizer agar kulit tidak kering. Karena ketika kulit Anda terasa kesat setelah mandi, itu bukan berarti kulit Anda bersih, melainkan tanda bahwa kulit Anda kehilangan kelembapannya. Mandi memakai sabun dengan kandungan moisturizing cream akan menjaga kelembapan kulit, sehingga membuat kulit halus dan lembut. Rasakan perbedaan sabun yang mengandung moisturizer.